Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kalau pengajuan monetisasi di channel kita lagi error, sedang bermasalah. Nah, seperti yang saya lihat ini teman-teman, ada masalah yang belum beres begitu, jadi error AS01. Nah, kita akan berusaha selesaikan masalah seperti ini. Langsung kita lanjut prosesnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita langsung masuk ke pengaitan. Lanjutkan. Selanjutnya, langkah berikutnya ketika masih error teman-teman, kita akan memperbaiki langsung di AdSense. Jadi tadi kita klik di bagian AdSense-nya. Ini akun yang lain teman-teman, jadi kita pilih akun yang kita gunakan. Oke, kebetulan yang membuat di error adalah akun yang saya gunakan untuk membuat channel YouTube-nya. Nah, akun Anda tidak disetujui. Anda harus memperbaiki beberapa masalah sebelum dapat menggunakan AdSense. Nah, di sini persoalannya teman-teman. Jadi setiap kita mengajukan menggunakan email dan akun ini, maka akan tertolak. Sekarang bagaimana cara memperbaikinya dulu teman-teman? Kita kelola akun Google-nya. Nah, kita masuk pembayaran dan langganan. Selanjutnya, kelola metode pembayarannya. Nah, setelah kelola metode pembayarannya, maka akan muncul beberapa menu. Di bagian atas ada layanan, ada langganan dan layanan, ada metode pembayaran, ada alamat dan setelan. Kita akan masuk pada bagian setelan teman-teman. Ini adalah oke. Nah, sebelumnya sudah terhubung teman-teman dengan AdSense yang lama. Oke, kita tutup. Tutup bagian bawah, tutup profil pembayar. Oke. Di bagian sini teman-teman tidak boleh keliru menyelesaikannya karena ada ini ada beberapa pertanyaan. Kalau yang saya gunakan menggunakan pertanyaan lainnya, jadi alasannya, alasan khususnya seperti ini. Saya belum mengetahui cara penggunaannya atau menggunakannya. Kalau teman-teman memiliki alasan yang berbeda, silahkan. Selanjutnya kita akan tutup profil pembayarannya. Makanya akan muncul teman-teman di dashboard AdSense, atau langsung masuk di bagian email notifikasi bahwa Google Payment sudah ditutup karena masalahnya di bagian situ teman-teman. Nah, ini dia, akun Anda telah dibatalkan atau Anda telah menutup profil pembayaran Google Payment. Akun
jenisnya, kemudian nama dan alamatnya, kemudian kota dan provinsi, dan yang paling terakhir adalah nomor telepon untuk diinput. Jadi ketika kita mengajukan maka akan ditinjau, teman-teman. Jadi ini artinya bahwa AdSense kita sudah bisa dibuka seperti itu. Ini prosesnya sudah selesai, teman-teman. Langkah yang kedua, jadi setelah kita melakukan pengajuan dan tidak menunggu lama, keesokan harinya bahwa di langkah kedua sudah memiliki status selesai. Nah, sekarang tinggal peninjauan dari pihak itu ke akun channel kita. Dan hasilnya akan langsung diterima, teman-teman. Jadi seperti ini modelnya, dan kita tidak kurang dari 1 kali 24 jam prosesnya sudah selesai. Jadi seperti itu caranya, teman-teman, ketika mengalami pengajuan yang bermasalah.